Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala ali wa sahbihi ya zama'in Amma ba'du Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi yaitu tentang rahasia dibalik bismillah Salah satu rahasia bacaan basmalah yaitu akan dijaga dan diselamatkan dari bisikan-bisikan setan. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghadiahkan bacaan basmalah agar tidak membahayakan hambanya. Karena manusia tidak akan lepas dari godaan ataupun bisikan setan yang selalu ingin menjerumuskan ke jalan yang sesat. Basmalah adalah induk dari seluruh kitab semua makna Al-Quran dan kitab yang lain terkandung di dalamnya. Basmalah memiliki banyak keberkahan atau khasiat dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh tidak dapat dihitung dengan jari manfaat dari membiasakan baca basmalah. Sayyidina Ali bin Abi anhu berkata, Andai kata kamu mau, Sungguh kamu bisa saja membebani 80 unta dengan membawa makna bismillahirrahmanirrahim. Maknanya seandainya kita mau mengumpulkan makna ataupun faedah basmalah, maka perlu mendatangkan 80 ekor unta untuk membawanya. Nah, jika diukur pada zaman sekarang tentu perlu 80 becak untuk mengangkut makna basmalah tersebut. Ada banyak rahasia yang luar biasa yang terdapat di balik kalimat Bismillah. Namun rahasia tersebut tidak banyak diketahui orang. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim mengandung dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Ar-Rahman yang berarti Allah Maha Pengasih dan Ar-Rahim berarti Allah yang Maha Penyayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilai keberkahan atau kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sajakah rahasia di balik Bismillah tersebut? Yang pertama adalah untuk mewujudkan hajat. Salah satu dari sekian banyak faedah Bismillah termaktub di dalam kitab Is Rafiq karya Muhammad bin Salim bin Said Babasil as Beliau menuturkan di dalam kitab tersebut bahwa di antara makna basmalah adalah bahwa sesungguhnya siapa saja yang membacanya sejumlah 786 kali dalam sepekan dengan tujuan untuk menarik datangnya sebuah manfaat nikmat dan menolak datangnya kemudaratan atau ujian, maka semua itu akan tercapai. Contohnya seperti bagi pedagang yang takut barang dagangannya busuk karena tidak laku, maka amalan ini sangat cocok untuk diamalkan. Jadi amalan ini bisa diperaktekan oleh para pedagang dimanapun saja berada agar dagangannya laku keras. Dan bagi siapa saja yang mengamalkannya sejumlah tersebut dalam tujuh hari berturut-turut, jika memiliki cita-cita yang belum tercapai, maka amalkanlah. Kemudian bagi yang mempunyai hajat, seperti ingin memiliki rumah ataupun kendaraan, maka amalkanlah bismillah ini dengan 786 kali sekali duduk selama 7 hari berturut-turut. Adapun waktu yang abdul untuk mengamalkan ini adalah di sepertiga malam terakhir setelah selesai sholat sunat saja. Amalan membaca bismillah sebanyak 786 kali ini pernah juga diijazahkan oleh pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, yaitu Kiai Haji Abdul Ghafur. Kiai Haji Abdul Ghafur mengatakan bahwa salah satu doa yang sering beliau lakukan adalah dengan didahului membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu sebanyak 786 kali. Beliau bercerita dengan wasilah bacaan Bismillah ini, hutang beliau senilai puluhan miliar dapat lunas. Dan beliau pernah beli truk, yaitu sebanyak 100 buah sekali beli. Dan dalam dua tahun, semuanya lunas. Kisah pengalaman Kiai Haji Abdul Qofir ini bisa juga Anda tonton di video saya sebelum-sebelum ini, yaitu dengan judul: "Padilah membaca bismillah 786 kali" dan tata cara mengamalkannya. Selanjutnya, rahasia yang kedua dalam basmalah adalah melancarkan rezeki dan menampakkan kewibawaan dijelaskan dalam kitab Sar al khabir ala Jami as saudir yaitu karya Syekh Al-Minawi beliau berkata diruayatkan bahwa ketika Bismillah yang mulia ini diturunkan gunung-gunung bergetar karena keagungannya kemudian malaikat Jabaniyah berkata barang siapa membacanya ia tidak akan masuk neraka Tapas Bismillah sendiri terdiri dari 19 huruf. Jumlah tersebut sama dengan jumlah malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka. Barang siapa yang menuliskan basmalah sebanyak-banyaknya, maka Allah akan melancarkan rezekinya. Kemudian, siapa yang menuliskan basmalah sebanyak 600 kali, kemudian membawa tulisan itu, maka ia akan memancarkan kewibawaan yang mempesona hati seluruh makhluk di dunia ini. Kemudian rahasia yang ketiga, tidak akan berjumpa dengan sesuatu yang dibenci. Diruayatkan dari sebagian ulama soleh bahwa barang siapa yang menuliskan basmalah sebanyak 113 kali dan membawa tulisan tersebut, maka ia tidak akan berjumpa dengan sesuatu yang ia benci selama hidupnya. Selanjutnya, rahasia yang keempat adalah sebagai amalan perlindungan dari marah bahaya. Jika dibaca sebanyak 21 kali menjelang tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan keamanan dan perlindungan dari setiap mara bahaya termasuk dari bahaya kebakaran, bahaya pencurian ataupun bahaya-bahaya lainnya. Selanjutnya yang kelima, jika basmalah ini dibacakan di hadapan orang yang zalim yaitu sebanyak 50 kali, maka Allah akan menghinakan orang zalim tersebut. Yang keenam yaitu sebagai penyembuh penyakit. Barang siapa membaca basmalah sebanyak 100 kali selama tiga hari, dibacakan kepada orang yang sakit ataupun penyakitnya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit itu akan terangkat. Selanjutnya, yang ketujuh, urusan akan dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda memiliki suatu urusan, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Sebab itu adalah merupakan rahasia Al-Quran yang ada dalam surah Al-Fatihah. Rahasia surah Al-Fatihah ada dalam basmalah. Rahasia basmalah ada dalam huruf ba. Pertanyaannya, kenapa 19 kali? Sebab ada 19 huruf hijayah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu huruf ba 1, huruf sin 1, huruf mim 3, huruf alif 3, huruf lam 4, huruf H 3, huruf R 2, huruf Nun satu, huruf Ya satu. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebagian dari sekian banyak rahasia yang terdapat dalam lapas Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.